Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat sejahtera dekat korang yang tengah tengok kat rumah tu. Hari ni NZ Maju Auto Service nak menceritakan pasal blok enjin dekat korang, pasang cara-cara pasang dan fungsi ni. Sekali aku nak cerita dekat korang ni blok enjin kereta Wira 4G15. Ni lah lubang piston. Kalau nak pasang, mulanya kita nak kena pasang main bearing. Ini main bearing dalam kotak ni. Okey, main bearing nak pasang. Tak ada lubang. Yang ni tak ada lubang. Yang ni ada lubang. Jangan pasang, nanti jam enjin. Okey, yang ni kita pasang dekat cap kan. Okey, cap tak ada lubang. Okey, kita pasang dekat sini. Macam ni sini nak sikit apa semua. Alright, ni ada lubang. Okay, ada lubang, kita pasang dekat ada lubang. Lekuk sini, dia ada dekat lekuk sini. Ini cap main bearing, kita pasang sini. Bagi lekuk sama lekuk juga. Semua lekuk sama lekuk lah. Bearing, main bearing, ni namanya main bearing yang pasang tadi. Okey, main bearing kita dah pasang. Sekarang ni kita nak pasang crankshaft. Sekarang ni crankshaft ni untuk menjalankan piston lah. Senang cerita, aku nak cerita menjalankan piston. Sekarang ni kalau kita nak pasang Bahagian timing belt, Dia panjang. Sini bahagian timing belt, sini gearbox, flywheel seat apa semua, flywheel. Okay, maknanya jangan terbalik pasang. Okey, kalau yang ni main bearing ni dia ada nombor. Okey, nombor. Dekat timing belt ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Maknanya kita tengok ah nombor. Ini nombor 3. Okey, nombor 3 yang ada wasir yang aku cakap tau. Lepas tu ni anak panah ni pergi ke timing belt. Dekat sini. Agak timing belt. Okey, ni nombor 2. Nombor 2 sini. Ni nombor 4. Sini. Ni nombor 5. Okey, lepas tu pasang-pasang skru, pasang semua sini skru. Lepas tu ketat. Ketat dia dengan torque wrench. Torque wrench yang berkiranya bagi selalu aku torque wrench crankshaft ni 50 newton. 50 newton ikat. Lepas tu cuba try pusing. Kalau makin ketat, makin longgar, lagi sedap, lagi ringan. Lepas tu dah pasang yang ni, kita boleh pasang piston. Ni alat torque wrench yang cakap nak ikat benda-benda skru ni. Aku selalu ambil 40 dulu. Ikat 40 dulu. Okay, step by step. Mula 40, lepas tu kita ikat nombor sampai 50. Dah ikat 50, kita cuba pusing.
Oh, yang ni sebabkan bunyi ni sebab tak isi minyak tadi. Kita kena sembur-sembur sikit minyak apa semua baru kita boleh pusing. Mesti lancar punya. Bunyi pun tak ada. Nama dia piston. Okey, ni piston, bawah ni coil rod bearing. Okey, coil rod bearing dia sekali dengan cap lah. Yang ni kalau ada lubang ke tak ada lubang ke, korang boleh masuk je macam sana pun. Ni maknanya. Tapi pastikan lekuk sama lekuk. Lepas tu bila nak masuk, lekuk ni. Okay, masuk ni. Masuk skru. Okay, ni aku nak cerita pasal macam mana piston ni nak masuk dalam blok ni. Okay, nak masuk dalam blok ni, kena pasang piston ring. Piston ring dia ada 3. Nombor 2, nombor 3, nombor 1. Nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3 bermaksud kan? Ni nombor 1, lorong nombor 1, longkar nombor 1, longkar nombor 2, longkar nombor 3. Okey. Lepas tu dia punya dekat sini dia ada marking-marking dia. Marking-marking dia. Kira ni aku nak tunjuk dekat korang satu piston dekat korang. Nombor 1 dia ada marking dia. Korang tengok sini ada nombor, ada urut. Nombor kena ke atas. Ke atas. Okey, yang ini masuk. Okey. Dah masuk. Okay. Nombor 2 masuk juga. Tengok urut dengan nombor ke atas. Masuk macam ni. Masuk sama kan? Macam tadi. Okay. Nombor 1, nombor 2. Nombor 3. Okay, ni nombor 3. Yang ni tak ada marking eh. Yang ni tak ada marking. Korang masuk je macam-macam mana pun. Tiga ni dia ada macam ni. Atas dengan bawah. Korang nak masuk. Ikutlah korang nak masuk atas ke bawah dulu ke. Tapi yang penting atas dengan bawah. Longkang nombor 1, nombor 2, lepas tu nombor 3, nombor 4. Okey. Susunan dia bukan macam ni. Nombor 1 dia pin dia arah sini. Ikutlah korang nak pin arah sana ke arah sini ke. Tapi biasa aku nombor pin nombor 1 pin arah dekat timing belt. Okey. Nombor 2 pula pin dia belah sini. Ni orang panggil pin eh. Okey. Lepas tu yang nombor 3 ni dia ada longkang 2. Nombor kat yang pertama ni dekat sini. Yang kedua ni korang melentang dia, bertentang dia. Bertentang dia belah sini. Belah sini pula. Boleh lah nak pasang dekat blok. Kalau tak ada alat ni boleh, tapi agak susah sikit lah. Kiranya sekarang ni ada alat ni, senang untuk korang menjalankan kerja-kerja korang. Okey, ni nombor. Lepas kita dah kepit dia ke rapat-rapat, kita boleh masuk dalam piston, masuk dalam blok. Boleh tolak lah. Piston kita dah masuk dah ni. Menggunakan alat yang ni, kita kepit-kepit dia. Lepas tu kita ketuk lah piston ni. Kepit bagi piston ring tu dia mengecik macam tu, boleh masuk dalam lubang blok ni. Okay, bila kita dah masuk dalam lubang blok ni, kita bagi rapat dengan korot. Korot ni kita pasang dia punya cap. Ingat eh, lekuk sama lekuk.
Okay, bila piston ni kita tak ikat, pakai top rank juga. Tapi 20 Newton meter. Tadi 50. Crankshaft 50. Yang piston 20. Okay, kita ikat. Lepas tu kita pusing. Pasang ketiga-tiganya. Ni nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 1. Kita pasang. Lepas tu kita dah pasang, kita boleh lah completekan engine ni. Yang tu korang tengok next video. Tunggukan next video. Yang ni aku cerita pasal pasang blok piston dengan crankshaft apa semua dalam blok ni lah, yang bahagian bawah punya. Lepas ni korang tengok lah video aku pasang head, pasang tepi-tepi ni. Okay, alright. Kalau korang nak overhaul engine, boleh datang ke NZ Motor Service sekarang. Alright, Assalamualaikum.